Hai hai hai, lihat teman-teman, kita sedang berada di gurun pasir. Gurunnya sangat cantik ya, berwarna putih. Ayo kita berburu alat-alat dokter, harta karun kita hari ini. Ayo kita gali. Wow, sepertinya kita menemukan satu buah alat dokter teman-teman. Mantul. Widih, ini ada suntikan. Speed 1 cc digunakan untuk injeksi insulin. Speed 3 cc digunakan untuk mengambil sampel darah. Wadidaw, keren sekali ya suntikannya Pak Dokter. Ayo kita simpan. Wow, keranjang kita di mana ya teman-teman? Ayo kita cari keranjang dulu. Wow, di mana keranjang? Wih, rupanya menggantung di sini. Ayo kita ambil teman-teman. Wah, kita simpan dulu di sini ya. Wow, suntikannya kita simpan di keranjang. Mantul. Ayo kita gali lagi mencari alat-alat dokter yang lainnya teman-teman. Gali. Wow, kita sudah melihat dua buah alat dokter. Ayo gali lagi teman-teman. Widih, kita ambil yang ini. Wadidaw, ada masker medisnya Pak Dokter. Mantul, untuk melindungi mulut dan hidung kita ya. Wih, keren. Kita gali lagi yang ini teman-teman. Wow, ada termometer infrared. Mantul, keren sekali ya termometernya. Untuk mengukur suhu tubuh kita teman-teman. Wih, ayo kita gali lagi cari harta karun lainnya. Wadidaw, kita menemukan dua buah harta karun. Wih, ada obat tablet teman-teman. Wow, sangat bermanfaat ya. Kita simpan dan ini ambil lagi teman-teman. Ada hand sanitizer teman-teman. Widih, untuk membersihkan tangan dan kaki kita dari virus. Wih, ayo kita hunting lagi. Gali. Wow, kita melihat sesuatu teman-teman. Ayo kita gali teman-teman. Wih, gali. Wow, sangat susah sekali teman-teman. Widih. Oke, kita ambil. Wih, wow, akhirnya berhasil. Mantul. Ada stetoskop teman-teman. Selanjutnya ada stetoskop untuk memeriksa suara dalam tubuh dan lebih sering digunakan untuk mendengar suara detak jantung, gangguan perut, paru-paru, tekanan darah, dan pernapasan. Widih, alat untuk mendengar detak jantung kita ya. Mantul, keren teman-teman. Ayo kita hunting lagi, gali. Wow, lihat teman-teman, kita mendapatkan 3 buah alat dokter. Ada baki bengkoknya Pak Dokter. Yang terakhir ada bengkok. Digunakan untuk membuang kaso atau kapas yang sudah tidak digunakan. Widih, untuk menyimpan alat-alat yang sudah tidak terpakai teman-teman. Widih, kita ambil yang berwarna merah. Ada palu refleksnya Pak Dokter teman-teman. Untuk memeriksa kemampuan refleksi bagian tubuh seperti lutut. Wow, keren sekali ya. Wih, dan ini ada 2 buah obat kapsul. Wow, sangat bermanfaat untuk pasien kita yang sedang sakit teman-teman. Widih, ayo kita gali lagi. Gali. Widih. Kita sudah menemukan satu lagi teman-teman. Mari kita ambil. Wow, ternyata kotak P3K. Mantul. Ini untuk menyimpan alat dan obat-obatannya Pak Dokter ya teman-teman. Wow, kita simpan semua di keranjang. Lanjut kita hunting lagi. Gali. Wih, sepertinya kita menemukan sesuatu lagi teman-teman. Susah sekali. Widih. Kita mendapatkan termometer ketiak. Wow.
Mantul, mantul. Kita simpan dulu ya termometernya. Lanjut kita ambil yang berwarna biru. Ternyata ini ada gunting perbannya Pak Dokter. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Wow, gunting perban teman-teman, sangat mantul-mantul. Keren, kita ambil yang ini teman-teman. Widih-widih, sudah terambil. Kita mendapatkan 2 buah alat dokter. Wih, ada cermin kecil untuk melihat gigi-gigi kita. Wow, apakah gigi kita berlubang teman-teman? Jangan sampai ya. Dan ini ada sikat gigi. Wow. Wow, untuk membersihkan gigi kita yang kotor. Mantul, mantul. Ayo kita hunting lagi teman-teman. Wow, gali, 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 gali. Widih, widih. Kita mendapatkan 3 buah alat dokter lagi. Widih, ada stopus teman-teman. Mantul, mantul. Ini untuk pengingat Pak Dokter. Dan ini ada vaksin virus. Wih, mantul sekali vaksin virusnya teman-teman. Wow, kita simpan di sini. Dan ini ada kacamatanya Pak Dokter. Wow, sangat bermanfaat ya untuk melindungi matanya Pak Dokter. Wih, yang jatuh kita simpan dulu semua. Lanjut kita huntingnya teman-teman. Wow, kita sudah melihat berwarna kuning teman-teman. Ayo kita gali, gali, gali. Wadidaw, ada infusan teman-teman. Wah, wah, wah. Wow, mantul sekali. Kita simpan dulu ya infusannya. Lanjut kita hunting lagi teman-teman. Wih, gali, gali. Wadidaw, kita menemukan 1 buah mikroskop. Wih, mantul, mantul. Keren sekali ya mikroskopnya untuk melihat kuman dan virus. Widih, widih. Ayo kita hunting lagi. Gali. Wow, susah sekali. Widih, rupanya masih banyak teman-teman. Wadidaw, ada lampu sorotnya ke Pak Dokter. Untuk digunakan pada saat operasi teman-teman. Widih, widih. Dan ini, wih, jatuh teman-teman. Ada timbangan dan pengukur tinggi badan. Wah, wah, wow, keren. Ayo kita ambil yang ini teman-teman. Widih, widih. Ternyata ada pinsetnya Pak Dokter. Pinset sirogris. Jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Wow, mantul. Kita kumpulkan semua di keranjang. Lanjut kita hunting lagi teman-teman. Widih, widih. Masih ada tertinggal teman-teman harta karunnya. Wow, ada gunting capinya Pak Dokter. Rentang. Untuk mengambil alat di bak instrumen. Widih, widih, keren sekali ya. Kita simpan semua. Lanjut kita hunting lagi teman-teman. Gali, gali, gali. Wow, sepertinya alat dokter kita sudah habis teman-teman. Wih, mantul ya. Ini sudah habis teman-teman. Oke, kita ambil alat dokter. Wow, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.